Halo guys, balik sama gue Jawers Day, dan hari ini aku balik lagi main Minecraft. Sebelumnya maafkan aku karena aku nggak upload selama lama banget. Aku nggak tahu berapa lama. Intinya lama banget. Tapi akhirnya aku sekarang udah balik lagi ngekonten dengan VGA baru. Jadi aku kemarin udah beli VGA baru sama mouse baru guys. Ya dimana VGA-nya ini VGA gaming banget, yaitu adalah RTX 3060. Maka dari itu di sini aku ingin main Minecraft dengan ray tracing mode, yaitu menggunakan Zeus PTGI yang ngaktifin ray tracing ya tentu aja. Dan sekarang aku bakalan main Bedward di Hypixel guys. Oh iya, aku di sini pakai skin Kyra. Ah bukan, maksudku Syrah, karena aku lebih suka skin ini karena mereka dia imut guys. Enggak kok, aku bukan ngefanboy ya. Oh iya, karena aku udah lama nggak nge-YouTube, buat kalian yang pendatang baru atau pendatang lama, ya nggak tau lah, kalian jangan lupa untuk di like dan subscribe dulu video ini ya, biar aku pakai semangat bikin video selanjutnya. Kalian bisa lihat guys, ini materialnya keren banget loh. Oh my god, yang skinnya glowing makin glowing kalau pakai shader ini, gila nggak tuh? Timku cowok semua. Mungkin lain kali aku bakal nyoba Minecraft ray tracing di Bedrock ya, karena di Bedrock kan juga ada mode ray tracing guys. Tapi untuk sekarang aku nggak bisa karena Minecraftnya error guys, nggak bisa di download Minecraft Bedrocknya. Jadi aku mutusin buat pakai Zeus PTGI di Minecraft Java ini ya. So ya, sekarang apa yang harus kita lakukan? Bednya udah terlindungi. Dan gila gak sih guys, ini kerasa realistis banget loh. Kayak jarak antar sini sama ke situ, ini kayak beneran berjarak gitu gak sih? Oh iya, ini by the way shadernya udah aku setting biar gak terlalu over. Jadi kalau kalian lihat di sana gak ada awan, karena aku benci banget sama style awannya Zeus PTGI. Kelihatan rame banget gak sih? Mampus mati guys. Ayo kita ambil diamond dan pulang, lalu upgrade. Ini lady papa, skinnya kayak lady banjir. Udah mati guys, lemah banget. Anjir, dapat 3 diamond lagi. Ih parah banget sih timnya, bodoh banget. Aduh dikeroyok guys. Ya udah mending kabur ah. Ini aku kabur ke tim merah. Ada tim merah anjir. Ayo mati dong. Anjir ini kok capnya keren banget. Aku bingung mereka dapat cap dari mana ya. Aduh di sana slow banget guys, bikin sakit mata ya. Itu tim kuning guys. Tadi aku lihat si kuning kesini. Di mana dia? Oh itu guys, dia pakai invisible. Ya udah, mungkin aku sekali lagi main, terus setelahnya udahan. Habis ini aku udahan guys. Habis ini aku bakalan udahan guys. Ini adalah Bedwars ketiga di video ini. Yap. Jadi habis ini aku udahan. Oh my god, itu mata apa bisa ketip gitu? Golem mungkin kita spawn di sini mungkin. Enggak ya, mungkin nunggu nanti karena ada durasinya 1 menitan. 120 menit berarti 120 menit lagi. 120 detik berarti cuma 2 menit, guys. Aduh, ini parah banget sih. Ini grafisnya keren banget, guys. Aku serasa kayak di real life tapi dunianya kotak-kotak. Kalau menurutku ini nggak kalah ya sama ray tracing-nya Minecraft Bedrock. Bisa dibilang ini keren banget. Mungkin nanti di video selanjutnya aku bakal nge-showcase shader ini kali ya, kalau kalian mau. Jadi aku bakalan review shader ini dan memperlihatkan ke kalian detail-detailnya yang keren-keren gitu dari shader ini. Kalau kalian mau, aku bakalan bikinin. Karena kalau kalian bisa lihat di sini keren banget. Wih, ini gila sih.
Dan coba kita lihat, aku dapat berapa FPS. Nah, aku dapat 70 FPS, guys. Oh my god. Ini keren banget sih. Jadi aku ngomong doang di belakang, anjir gak bantu mereka, parah banget. Tapi nggak apa-apa, aku udah summon spawn golem. Jadi ini aman. Ayo golem, serang mereka golem. Ya elah anjir. Aku tadi lagi ini kocak. Lagi looting. Wih, diamondnya guys. Muter-muter. Banyak refleksinya kocak. Aduh, ini tim kuning guys. Jadi ya mungkin segini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Semoga kalian enjoy dengan video ini, karena emang videonya agak ngacok. Apalagi aku ini nggak punya skill sama sekali buat Bed Wars. Dan kalau kalian setuju kalau aku mereview center ini, silahkan komen yang baik guys. Aku bakalan rutin permintaan kalian. Aku bakalan review center ini. So ya, yeah. Bye guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.